Aku malu. Kau malu karena celanamu cingkrang? Iya, karena celanaku cingkrang. Coba lihat celanamu itu. Menurutku itu celana yang keren. Kau harus bersyukur, sesungguhnya ini ciri khas seorang laki-laki muslim. Bagaimana bisa dikatakan pengikut Rasulullah jika menaikkan sedikit celananya saja dipermasalahkan? Jangan malu karena hinaan manusia, malulah jika kau hina di hadapan Allah. Kau ingat perkataan Ustaz Khalid? Kalau ada yang masih merasa malu karena celananya di atas mata kaki, teman-teman sekalian, ada orang di mall jalan lebih tinggi lagi sampai lututnya, enggak malu. Ada lebih gila lagi, di atas lagi, setengah pahanya kelihatan. Enggak malu itu? Baiklah, aku tidak akan malu. Celana cingkrang itu keren kan, ayah?